Jadi pestanya ada, semuanya ada, catatan sipilnya mungkin mereka lupa gitu. Sampai detik saya minta ada tragedi KDRT juga segala macam, dan ujungnya puncaknya saya diusir aja. Barang saya sudah diberesin, saya pulang ke Surabaya, saya udah diberesin, barang saya udah siap diangkut ke truk ke rumah saya. Jadi itu saya nggak terhormat sih. Saya mau mempolisikan, tapi keluarga saya menentang. Ini udah meninggal, ngurus surat kematian, ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Akhirnya pencatatan sipilku nggak lupa, Mbak. Nggak lupa, sengaja. Kalau menurut aku sih, indikasinya sengaja. Oh, udah 2 tahun, 1 tahun ngurus surat kematian, 3 bulan jadi. Saya di sini klarifikasi untuk semua orang yang mengisukan, yang bingung tentang status saya, aku ini janda apa bukan, tapi ada acara pesta pernikahan segala macam. Itu terserah ya para masyarakat Indonesia menilainya apa. Cuman isu yang tidak enak didengar saya adalah kenapa saya janda, saya diceraikan karena saya mengincar harta. Kemudian saya diisukan juga ada selingkuh segala macam. Itu mah dia semua gitu loh. Jadi saya berpikir kayak saya harus meluruskan ini karena ini berdampak pada pasangan saya yang baru dan keluarga pasangan saya yang terhormat.